Kalau ada 10 orang yang buat kerja 2 orang saja. Ataupun tak, kata orang tidak begitu, kata orang tu serasi pula. Dan ada 2-3 pasukan pula. Dalam 10 ada 3 pasukan pula. Dalam satu pasukan 3 orang. 3 orang. Ini seorang pula dia tinggal. Dia long ranger punya. Habis. Jadi pasukan organisasi itu tak kuat. Nah, ya? Jadi kalau macam ini, maknanya kita melihat bahawa di tempat kerja itu tidak ada satu pasukan yang boleh menggerakkan pekerja. Menggerakkan pekerja. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam dalam pasukan, dalam kerjaya ni, dalam organisasi, kita perlu bergerak secara berpasukan. Sebab tu kita mesyuarat bersama, berbincang bersama, buat strategic planning, merancang strategi untuk menjayakan kita punya organisasi, target kita, sebenarnya apa yang kita nak merancang untuk misalnya sebulan, dua bulan, tiga bulan, dan siapa yang nak nak menjalankan tugas ini, siapa. Ini semua ialah kerja pasukan. Dan seseorang itu tidak boleh dia kerja seorang-seorang. Dia kena ada orang yang support dia. Dan kita memerlukan orang lain dalam organisasi kita. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Sebab itu perlukan pasukan. Dan di sinilah kita kata, iaitu semangat kekitaan dalam organisasi. Jadi perlu wujud semangat kekitaan dalam organisasi. Kenapa perlu ada semangat kekitaan ini? Kerana kita nak supaya organisasi itu kuat. Sebab apa? Kalau kita misalnya bersatu, kita misalnya bersama-sama membangunkan organisasi kita secara berpasukan ini, dia akan menjadi satu pasukan yang kuat. Ada ketua. Dalam pasukan mesti ada ketua. Dan anak-anak buah kena mematuhi ketua. Dan ketua juga perlu mendengar cakap anak buah. Berbincang. Apa sebenarnya yang perlu dia lalui bersama. Ini penting. Sebab itu dalam setiap pasukan perlu ada ketua dan perlu berbincang. Dan apa sebenarnya strategi nak dibuat untuk memajukan organisasi. Okey. Selalu kita dapati bahawa dalam pasukan ini kadang-kadang ada yang rasa tak puas hati. Ada yang misalnya rasa dia tidak diberi tugas. Dan dia rasa misalnya dia tidak dihargai dalam pasukan itu. Ini selalu ada. Sebagai seorang kaunselor organisasi yang banyak menelikan kursus-kursus ni, saya dapati bahawa sangat perlu pasukan ini duduk dalam pasukan itu dan berbincang dari hati ke hati secara terbuka untuk kebaikan organisasi. Kita tidak boleh misalnya mendiamkan diri. Ada organisasi yang mendiamkan diri, diam senyap saja. Tak cakap, tak apa, itu organisasi itu tak bergerak. Lama-lama kalau dia satu organisasi yang membentuk perniagaan, akhirnya dia akan rugi. Kalau dia bentuk perkhidmatan, itu yang jadi banyak orang komplain tu. Maknanya sebab perkhidmatan tak dapat diberi dengan baik kepada rakyat, kepada orang ramai. Sebab tidak ada timbul, tidak ada pasukan. Tidak ada semangat bekerja pasukan. Jadi ini merugikan masyarakat, merugikan negara. Dan saya rasa kalau misalnya kita duduk berbincang, ada apa kita duduk bincang? Orang komplain, klien komplain, dan itu biasa. Dan kita melihat itu sebagai satu yang positif daripada orang ramai yang ambil berat kepada organisasi kita. Jadi kita naklah, yang pertama sekali, apakah sifat-sifat pasukan yang berkesan ni? Saya nak bagi sini yang pertama ialah memenuhi kemahiran. Kemahiran-kemahiran. Setiap orang tu ada kelebihan dia. Ada kemahiran-kemahiran. Gunakan kemahiran dan potensi dia dalam pasukan tu. Setiap orang ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Yang kedua, iaitu penyelesaian masalah. Jadi kalau kita ada masalah, kita terima dulu masalah-masalah. Lepas tu dalam dalam pasukan tu, kita sama-sama menyelesaikan masalah. Jangan bila ada masalah, ada 2-3 ahli pasukan lari. Kalau kat pejabat tu, bila ada masalah, dia MC. Tak datang kerja. Dia lepaskan beban tu kepada orang lain. Itu tak betul. Ponting kerja. Hilang daripada tempat kerja. Ataupun buat sikit, hilang. Dia tanya kenapa? Tak apalah, kau buat lah. Kau kan bagus, kau kan pandai. Kau kan itu, kau kan semua. Kau kan dapat cemerlang. Kau yang buat. Jadi ini semua sifat-sifat yang kita nampak. Tidak ada semangat kekitaan. Dan menyebabkan organisasi itu lemah. Satu lagi, mesti ada kesungguhan dalam setiap pasukan tu. Kalau 10 tu, 10 kata orang tu tenaga digunakan. Baru tengok organisasi-organisasi yang berjaya ni. Dia ke 10-10 sekali tu.
dia punya tenaga, dia punya kekuatan, dia punya apa. Ha, tengok organisasi itu akan berjaya. Tak ada orang curi tulang dalam pasukan itu. Tidak ada yang kata orang tu penting. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang mengungut. Tidak ada yang misalnya orang bagi tugasan pada dia tak siap. Ada juga kadang-kadang kalau 10 orang tanya tugasan dah siap? Tak siap. Ha, dia lah susah lah. Dia mesti disiplin. Pasukan yang baik ialah pasukan yang berdisiplin, yang menepati masa, yang menghormati ketua, yang kata orang tu bekerja tanpa mengira masa. Lepas kadang-kadang tengok tak siap pukul 5, 5:30 sampai malam, pukul 12 malam buat kerja. Inilah satu pasukan yang berjaya. Dan seterusnya ialah dalam pasukan itu ialah kemahiran-kemahiran berunding. Mesti ada dalam pasukan tu. Macam mana kita bincang dan sebagainya. Dan yang penting juga ialah komunikasi ahli dalam kumpulan tu penting. Saling hormat, menghormati. Dia tidak boleh ada orang yang terlalu ego. Yang orang yang rasa dia pandai sangat. Tak mau dengar cakap orang. Ini masalah ni. Dalam tim tu bila ada orang rasa dia pandai sangat, tak mau dengar cakap ahli, susahlah. Saya banyak mengendalikan pasukan-pasukan macam ini. Dan bila kita nak nak membantu pasukan seperti ini dalam organisasi-organisasi, saya sebagai konsultan selalu dipanggil untuk membantu ini. Masalahnya ialah bila ada seorang dua dalam pasukan itu yang rasa ego, rasa dia pandai dan tak mau dengar kata orang, sedangkan dia sebenarnya bermasalah. Kadang-kadang orang macam ini bermasalah dalam pasukan. Kadang ketua bermasalah dalam pasukan. Itu masalah dia. Jadi orang bawah nak tegur tak boleh, lama-lama diam. Sejak lama-lama organisasi itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sebab ketua tak mendengar. Dia kalau ketua, ditegur dan sebagainya, terima secara terbuka. Walaupun kita misalnya sebagai ketua, walaupun kita misalnya sebab apa, dia akan merugikan organisasi. Kalau dalam masyarakat, merugikan masyarakat. Merugikan negara. Jadi kalau boleh, kita hendaklah secara terbuka. Dari segi jawatan itu sebenarnya, sebenarnya kalau orang yang betul-betul faham, dia tak nak sangat jawatan ni sebenarnya. Dia nak boleh sumbangan, nak buat kerja. Jawatan ketua pun tak penting. Yang penting ialah bagaimana kita beri sumbangan. Sebab yang bagusnya muzakarah, siapa nak jadi ketua? Tak boleh pula kita lantik dia, lantik ini lama-lama dia tak boleh pun dia nak jadi ketua juga. Jadi dalam pasukan yang penting ialah ketua. Dan juga ahli-ahli. Dan kena ada semangat kata orang tu mendengar. Mendengar. Semangat berkomunikasi dengan baik. Kemudian mesti ada kepercayaan di antara ahli-ahli. Dan yang penting ialah kesedaran, iaitu kita mempunyai kepelbagaian dalam tim, dalam pasukan. Kepelbagaian. Semua ada kelebihan. Dan ini hendaklah kita menghormati kepelbagaian dan keupayaan ahli-ahli kita. InsyaAllah pasukan itu akan kuat, organisasi itu akan berjaya, dan tidak ada organisasi yang akan lemah, dan kita boleh beri sumbangan yang baik kepada masyarakat. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan.